selamat pagi bapak Iya, selamat pagi dek Iya, <laughs> mohon maaf ya pagi-pagi udah langsung bimbingan ya iya <laughs> iya uh, filenya sudah diterima ya feedback uh, dari saya sudah sudah bapak sudah saya baca juga oh iya 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 ya. oke okay, uh, langsung saja ya kita mulai ya okay, iya iya ya, makasih banyak uh, bagaimana saya harus menyapa adik panggilannya siapa Mardita atau siapa? Mardita aja, Pak. Iya, Mardita ya. ya. Ya, terima kasih banyak atas kepercayaan Adik sudah uh, apa? Uh, meminta saya untuk menjadi dosen pembimbingnya ya dan saya akan siap membimbing Adik ya. Iya, Bapak. Ya, Oke, okay. uh, saya share dulu ya Microsoft Word-nya. Ya. Oke. Okay. Uh, jadi ini adalah usulan penelitian Adik ya, betul ya? Iya, Pak. Ini menarik, ya. Semua penelitian sesungguhnya adalah menarik. Kemudian, bagaimana kita mengartikulasi ide itu? Itu akan menyebabkan penelitian ini menjadi lebih baik atau kurang baik, gitu ya. lebih menarik untuk disimak atau kurang menarik. Itu aja, saya. Ya, Jadi, ini ada pengaruh biaya operasional, pendapatan operasional. Ini kita kenal dengan buku, ya. Kemudian yeah. interest margin, loan to deposit ratio, non-performing loan terhadap return on asset pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, konsen pertama saya seperti yang uh, sudah bisa dicek di sini, ya bisa dilihat sama-sama. Uh, mungkin saya besarin dulu. Ya. Nah ini ya, uh, mudah-mudahan bisa dibaca. Nah, bisa. <tuh> um, saya kira di buku pedoman uh, skripsi yang ada di kampus kita membatasi jumlah tapi itu jumlah kata ya yang uh, menjadi judul penelitian uh, mahasiswa. Uh, saya kira kalau nggak salah 15 kata jadi mohon dikoreksi kalau salah. Uh, kalau saya 15 kata uh, judul yang Adik usulkan ini sudah lebih dari itu gitu ya. Oh, yeah. <laughs> uh, nanti kalau kita maju ini langsung uh, takutnya nanti dosen pembahas uh, akan menyampaikan uh, hal yang sama ya, jadi sebelum uh, dalam tanda petik dibantai, <laughs> ya, kalau dibantai oleh dosen pembahas atau mungkin nanti di skripsi, uh, jadi lebih baik kita perbaiki di awal ya. Jadi, ya bapak. Adik membangun rumah menggali fondasi dulu biar kuat, uh, nanti setelah fondasinya kuat tinggal naikkan saja itu bangunannya. ketimbang gerasa guru di sini sudah langsung saja lanjut ke apa, seminar ya langsung ibaratnya sudah dengan fondasi yang masih belum kuat Adik langsung membangun takutnya pada waktu ujian skripsi cepat-cepat akhirnya dirobohkan oleh apa itu dosen pengujinya itu ya Pak ya, iya jadi tujuan saya sih adalah membantu Adik untuk menghalus-haluskan gitu ya ide ide penelitian Adik jadi tetap saya menghargai uh, ide penelitian adik ini. Ya. Saya membantu memolesnya. Iya <tuh> ya, pak. Iya. Uh, saya lihat adik juga mengacu kepada surat edaran Bank Indonesia. Uh, saya pun sudah uh, mencoba mencari tahu surat edaran yang dimaksud, tetapi saya menemukannya yang di tahun 2004, gitu loh ya. iya. Uh, oh, iya. Uh, saya tidak tahu adik menemukan yang tahun berapa ya? Sebentar. Uh... Saya coba mana dia? Sebentar, uh, saya share yang ini ya. Hmm, yang ini ya. Saya dapatnya yang ini. Surat edaran Bank Indonesia tahun 2004. Ya, yang ini. Uh, di surat edaran ini, adik bisa lihat ini ya surat edaran yang screen saya. Oh, sudah pak? Iya. <tuh> Ini mana ya? Rentabilitas. Nah ini rentabilitas. Ya rentabilitas itu atau earnings di sini ya? Iya. Yeah. Um, kalau di Indonesia nya rentabilitas dulu terkenal dengan istilah rentabilitas ya. kemudian lama-lama eh, makin menghilang itu istilah itu dan <tuh> memang kita mengerucut ke yang namanya profitabilitas gitu ya dan menurut surat edaran ini <tuh> rentabilitas atau profitabilitas itu katanya bisa diukur dengan ini ya dan ini adalah beberapa dari variabel yang tertera di sini itu adalah variabel yang menjadi variabel AD, ya, dalam riset AD, ya. Iya Pak. Yang ini ROA, ROA adalah uh, variabel tingkat AD. Net Interest Margin atau NIM juga uh, bukan juga, tapi variabel bebas AD. ya, ya variabel bebas. oh juga variabel bebas. Artinya uh, ada tiga variabel di sini, ya variabel di rentabilitas ini atau profitabilitas yang adik gunakan. Dua di variabel bebas dan satu di variabel terikat. Jadi pertanyaan mendasarnya baru baru di judulnya saja. Dosen lain yang jeli itu pasti akan mempertanyakan e, mengapa adik mencoba meneliti pengaruh profitabilitas pada profitabilitas. gitu <laughs> ya. Jadi ada overlapping di sana. Kemudian ya ada lagi mengapa ada dua proksi variabel ada dua proksi profitabilitas di variabel bebas gitu ya kalau kita mengacu nanti di asumsi klasik uji asumsi klasik ada yang namanya multikolinearitas gitu ya uh, multikolinearitas multi itu tidak meng uh, uh, multi itu berarti uh, terdapat korelasi gitu ya uh, antar variabel bebas gitu ya seharusnya yang diharapkan adalah adanya korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat, bukan sesama variabel bebas. Ya. Nah, jadi, kalau ada sesama variabel bebas, itu ada hubungan yang kuat. Dalam hal ini, net interest margin dengan buku sama-sama ya, merepresentasikan profitabilitas, maka besar kemungkinannya apa, penelitian ini akan mengalami masalah multikolinearitas. Gitu ya. nah, jadi, itulah sebabnya mengapa uh, saya kemudian memberikan saran uh, seperti ini? Ya. Uh, saran saya ya di dirubah sedikit ya uh, judulnya. Sekaligus juga untuk untuk mengatasi persoalan kelebihan kata itu ya. Uh, jadi judul yang saya sarankan tetap menggunakan variabel variabel ini, ya. Uh, cuman dipoles sedikit ini saran saya ya, saya hanya sebagai konsultan adik CEO-nya adik bisa ambil bisa lepas ya, <laughs> oke, baik ya. jadi gak mesti harus semua ditelan mentah-mentah saran saya adalah pengaruh likuiditas dan kualitas aset pada profi prof profitabilitas bank umum yang terdaftar di bursa efek Indonesia berapa katanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 <laughs> maksudnya 15 ya gak boleh ditambahin lagi nah kenapa judulnya seperti ini karena saya sekali lagi idenya adalah tetap mempertahankan apa variabel yang adik ingin teliti ya jadi jangan dibongkar semua gitu, ya kemudian nggak bisa ngasih saran apalagi ya <laughs> itu cuma bisa menyalahkan nah likuiditas likuiditas itu yang kita pakai adalah mana dia nih LDR nih ya, loan loan to deposit ratio ini juga sesuai dengan surat edaran yang tadi itu ya kalau adik cari tahu di searching loan to deposit ratio, katanya menurut surat edaran nanti tinggal mengacu saja. Ya menurut surat edaran nomor sekian ini loan to deposit ratio adalah proxy atau merepresentasikan uh, likuiditas uh, bank, gitu, misalkan kalimatnya. Kemudian kualitas aset, ya. Nah net non -performing nah, ini non-performing loan ini ini merepresentasikan apa uh, kualitas dari aset bank, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bagaimanakah pengaruh likuiditas dan kualitas aset pada profitabilitas? Gitu ya. nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dua ini yang terpakai sebagai variabel bebas. Variabel terikatnya apa? <gitu ya> Karena ide besar adik adalah <tuh> adik ingin meneliti tentang profitabilitas bank umum dan profitabilitas itu menurut surat edaran itu ada tiga dan lain-lain lainnya. Gitu ya. Tetapi diantara variabel ini yang mencerminkan profitabilitas adalah tiga, yaitu bupu, net interest margin, dan return on asset, maka ketiga ini saya tetap pakai, gitu ya. Jadi nanti akan ada tiga model profitabilitas, ada tiga model regresi bahasa sederhananya. Nanti saya akan bantu ya, kalau ada sudah uh, selesai dengan revisiannya, nanti saya akan bantu uh, apa yang dimaksud dengan membuat tiga model ini. Ya. Uh, tapi dari kalimatnya mudah-mudahan anda bisa menangkap. Jadi nanti ada tiga model regresi, tiga persamaan regresi. Ya. Model pertama mungkin dengan roa, ya. Jadi roa sama dengan beta 0 ditambah beta 1 LDR ditambah beta 2 NPL ditambah error term, gitu ya, atau residual. Kemudian model kedua mungkin yang bupunya bupu sama dengan beta 0 ditambah beta 1 apa itu LDR ditambah beta 2 non-performing loan NPL ditambah error. Kemudian yang ketiga, net interest margin sama dengan beta 0 ditambah beta 1 LDR ditambah beta 2 NPL ditambah error. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada tiga model regresi yang akan ada dijalankan ya, di SPSS misalkan. Nah, kemudian ada lagi variabel lainnya, itu ya, yaitu menambahkan variabel kontrol. Gitu ya. ya. supaya hasil pendidikannya ini semakin bagus biasanya ya. Uh, jadi, variabel kontrol ini, misalkan usia emiten, ya, usia bank umum yang adik, uh, jadikan sampel penelitian, kemudian mungkin market capitalization-nya. Uh, maksudnya, itu ya, market cap, market cap, itu artinya berapa jumlah lembar saham yang beredar, ya, dikali dengan harga pasar saham pada tanggal itu atau pada periode itu. Ya. Uh, jadi, ini datanya ada di... Uh, apa itu website Bursa Efek Indonesia bisa di download gitu ya nah, jadi seperti itu mungkin ditambahkan dengan variable-variable kontrol -variable lainnya gitu nah ide cerita dari variable kontrol ini mungkin bisa saya ilustrasikan seperti ini uh, kalau misalkan ada seorang ahli biologi yang sedang melakukan penelitian ini gitu ya, tentang pertumbuhan tanaman gitu ya pertumbuhan uh, pertumbuhan tinggi tanaman atau apa istilahnya istilahnya gitu ya nah uh, berdasarkan riset-riset terdahulu yang faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhi pertumbuhan tinggi tanaman itu adalah intensitas sinar matahari misalkan, kemudian kualitas tanah, kemudian apalagi itu volume air ya untuk untuk menyiram tanaman itu dan sebagainya sebagainya ya ada beberapa variabel lainnya yang seringkali katanya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan tinggi tanaman ya, termasuk pemberian pupuk misalkan nah kemudian adik tertarik pada satu isu ya dalam hal ini adik riset adik kan tertarik dengan dua isu toh likuiditas dan kualitas aset katakanlah dalam hal biologi ini penelitian biologi ini adik tertarik hanya pada satu isu katanya mungkin uh, sedang heboh hebohnya ada ada iklan gitu ya bahwa pupuk X atau fertilizer X ini uh, mampu mempercepat pertumbuhan tinggi tanaman gitu, ya. dan adik ingin menelitinya gitu, ya. Jadi pengaruh pemberian pupuk X pada pertumbuhan tinggi tanaman. Nah itu judul penelitian tadi. Nah apa e model regresinya tentu saja bukan hanya satu variabel itu ya. E tinggi tanaman, pertumbuhan tinggi tanaman sama dengan beta nol ditambah beta satu e pupuk X ya. Kemudian ditambah error. Ya. Penelitian yang baik biasanya e ada variabel kontrol. Itu artinya kita mengakui ada variabel variabel lain, gitu ya, yang dulu pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, tetapi dalam penelitian kita bukan menjadi concern utama, gitu ya. kita hanya menambahkan saja bahwa inilah uh, sebagai kontrolnya pengendalinya, gitu ya. kita tetap mengakui ada beberapa variabel penting, ya, jadi dalam konteks biologi tadi uh, variabel bebasnya tadi sudah pupuk X, ya, dan variabel kontrolnya adalah intensitas sinar matahari kualitas tanahnya, apalagi dari itu pemberian penyiraman air ya terhadap tanaman itu dan sebagainya atau pemberian pupuk yang lain gitu ya. Nah semua variabel kontrol itu menambahkan ya atau memperkaya nanti analisis adik ya akan memperkuat juga koefisien determinasi dari model regresinya. Jadi ada banyak manfaatnya. Ya. Sekaligus juga mengakui Uh, hasil riset penelitian terdahulu, ya. Nah, jadi nanti seperti itu. Uh, silahkan dilanjutkan dengan revisiannya. Nanti kalau sudah masuk kepada apa ini uh, model regresinya, nanti uh, silahkan berkonsultasi lebih lanjut dengan saya, ya. bagaimana uh, melakukan revisi uh, terhadap metode penelitiannya. Ya. Uh, di kesempatan sebelumnya saya sudah menyampaikan uh, contoh. Contoh usulan penelitian dari uh, teman adik ya, mungkin adik mengenalnya Nadia ya, itu ya, ya, adik yang bersangkutan sebelumnya uh, sudah lebih dahulu mungkin dua bulan sebelumnya sudah uh, berkonsultasi sama seperti adik ini prosesnya Nadia itu juga sama dibongkar <laughs> bahkan bongkarnya besar ya, kalau adik ini variabelnya masih sama ya banyak yang sama semuanya kepakai malah ini ya. Uh, kalau Denadia itu bongkar total, gitu ya. ya tetapi Denadia meresponsnya dengan positif, ya. dan pada waktu seminar sangat lancar dan sekarang sudah masuk ke pengujian data. Seperti yang saya sampaikan. Oke di awal mungkin bingung tertatih-tatih karena belum belum paham apa itu riset. Kemudian uh, kita sama-sama belajar di sini uh, memperkuat fondasinya ya. Begitu fondasi sudah tersedia tinggal jalan, itu ya, lebih mudah melangkahnya, lebih mudah mudah membangun bangunannya, ya. ketimbang di awal masih kacau, katakanlah ini kacau ya, bahkan bagaimana bisa maju ke ujian skripsi, mencari datanya pun seharusnya bingung itu ya, karena ya fondasinya masih belum kuat ya, masih ada banyak kebingungan itu ya, biasanya nanti kendala yang sana, bahkan jangankan untuk meregresinya, untuk mencari datanya kadang uh, tidak ketemu, gitu. seperti kasus De Nadia tempo hari itu ya, uh, saya tanya kemudian bisakah dapat datanya, ternyata bingung mencari datanya, ya. uh, tapi akhirnya setelah uh, revisi dua kali atau tiga kali ya dua kali kalau nggak salah di UP-nya, uh, kemudian semuanya menjadi clear, uh, sekarang sudah menginput data uh, dengan lancar, gitu, ya. Nah, jadi seperti itu. Okay. Jadi ya jangan khawatir di awal masih perlu ya di revisi-revisi. Ya, Nanti silahkan dilihat uh, contoh uh, apa atau bisa berkonsultasi dengan Nadia Nadianya ya. Tapi saya kira saya, ada, saya sudah menyampaikannya ke adik-adik bisa pelajari itu ya formatnya. Nah men menurut saya atau berdasarkan pemahaman saya tentang pakem-pakem menulis ilmiah itu ya di latar, latar belakang ini adalah nilai jual ya dari sebuah laporan atau apalagi riset ya dan dan seharusnya latar belakang itu jangan bertele tele ya singkat padat jelas sehingga pembaca tertarik untuk membaca bagian selanjutnya ya. jadi tampilkanlah hal-hal yang memang relevan ya Adik memulainya dengan krisis perbankan tahun sekian dan sekian maka eh uh, apa eh uh, saya menyampaikannya dengan cukup keras itu ya eh uh, apakah adik meneliti tentang ini <garuh>, gitu ya. tapi jangan di ini ya mengambil apa istilahnya itu uh, secara personal ya eh uh, apa uh, jangan baperan kalau bahasa Indonesia mungkin ya, <garuh> ya. Uh, jadi kalau adik tidak sedang meneliti tentang apa krisis perbankan 9798 ada banyak tidak men mencantumkan itu gitu ya Jangan mencantumkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan apa yang akan ada penelitian, gitu ya. Ini mungkin di bab satunya ini di latar belakang nyaris semuanya diubah, ya. Saran saya di sini di awal di paragraf awal ini sampaikan kepada pembaca apa tujuan penelitian adik. Tujuan penelitian ini apa uh, adalah mengetahui pengaruh apa tadi itu likuiditas dan kualitas aset pada profitabilitas bank umum yang terdaftar di Bank Indonesia. titik satu kalimat efektif ya uh, kemudian setelah itu sampaikan kepada pembaca mengapa profitabilitas menjadi isu utama riset adik ya adik. Uh, jangan lupa menurut siapa ya jadi harus cari tahu ya profitabilitas bank umum sangat penting karena Ya, karena apa dan kapan siapa itu cantumkan sana, ya, sampaikan bahwa pembaca urgensi dari riset ini. Kenapa adik akhirnya memilih dari sekian banyak aspek perbankan, ya termasuk juga bagaimana kondisi perbankan tahun 9798 bagaimana keadaannya sekarang itu juga isu yang menarik. Tetapi mengapa adik lebih memilih isu profitabilitas bank umum itu, nah, itu disampaikan kepada pembaca, argumentasinya. ya. Ya, kemudian eh, kemudian mengapa variabel-variabel bebas likuiditas dan kualitas aset eh, ada apa? Ingin teliti pengaruhnya pada profitabilitas itu. Jadi sehal hal seperti itu di paragraf awal. Nah, kemudian di paragraf <coughs> paragraf berikutnya, <coughs> mohon maaf, di paragraf berikutnya eh, mungkin teori apa yang adik akan gunakan untuk menjawab pertanyaan apa, menjawab uh, isu itu ya pengaruh likuiditas dan kualitas aset pada profitabilitas hal-hal uh, ya, seperti itu ya ade harus bisa mencantumkan tujuan penelitian clearkan di sana walaupun nanti tujuan penelitian itu ada di sumba berikutnya setelah latar belakang ada ada rumusan masalah tujuan penelitian kan gitu ya uh, tetapi di sini diulas di awal disampaikan itu, ya. uh, jadi seperti itu Jangan sampai nanti pembaca masih bertanya-tanya, apalagi sampai dengan membaca latar belakang masih belum ngerti, ini mau ngapain, gitu ya. jadi di awal disampaikan, penelitian ini maunya begini. Gitu ya. Nah, argumentasinya kemudian mengapa sektor perbankan, gitu ya. mengapa profitabilitas, jadi mengapa profitabilitas, kemudian mengapa sektor perbankan yang dipilih, ya. contohnya seperti itu. Jadi argumentasi-argumentasi itu disampaikan di awal, ya. tujuan penelitiannya apa? Uh, mengapa profitabilitas menjadi isu utama penelitian adik? Buk, mengapa bukan yang lainnya? Ya. Kemudian mengapa sektor perbankan bukan sektor lainnya? Nah, jadi seperti itu. Kemudian bagaimana penelitian terdahulu? Nah, itu didiskusikan, ya. disampaikan ke pembaca. Tunjukkan bahwa adik mengikuti penelitian-penelitian terdahulu tentang profitabilitas perbankan ini. Gitu ya. uh, penelitian terdahulu yang meneliti tentang profitabilitas bank umum itu seperti apa? Gitu ya. Nah, itu di, dicari tahu, ya, di, disampaikan. Ya. Dan diulas secara kritikal. Nah, uh, usulan penelitiannya di Nadia itu, itu sudah cukup kritikal untuk level usulan penelitian, usulan bahkan untuk skripsi pun, ya, untuk level A1, S1, ya, sudah cukup, ya, lebih dari cukup, ya. Kalau bisa lebih kritis lagi, lebih bagus, ya. Seperti apa itu kritikal? Apa bedanya dengan deskriptif nanti bisa dikonsultasikan dengan cara membaca UP-nya Nadia dulu ya nah, kemudian eh, bagaimana penelitian ini berkontribusi memecahkan persoalan yang sesungguhnya sudah pernah diteliti di penelitian terdahulu gitu ya. di penelitian terdahulu tentu saja mereka ingin melakukan kontribusi toh eh, meneliti tentang pengaruh ini 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 pada profitabilitas gitu ya Nah, kemudian kenapa adik ingin meneliti hal yang sama dengan peneliti sebelumnya? Nah, jadi seperti itu ya. Apa bedanya penelitian adik ini dengan penelitian sebelumnya? Nah, jadi seperti itu. Harus ada bedanya, harus ada kontribusinya. Sama seperti halnya adik, misalkan Indonesian Idol ya, ikut Indonesian Idol. Adik membawakan lagu yang sudah sangat populer, misalkan lagunya Glenn Fredly atau lagunya siapalah ya semua orang sudah tahu itu ya lalu adik membawakan itu dan tentu saja adik ingin men, apa, menunjukkan performa yang lebih bagus gitu ya, dari penyanyi aslinya. nah tunjukkan kepada audiens apa bedanya adik menyanyikan lagu ini dibandingkan penyanyi penyanyi sebelumnya atau penciptanya menyanyikan lagu ini nah, gitu ya. dan harusnya dengan melodi yang lebih bagus nah, jadi seperti itulah kurang lebih kalau dibawa ke, ke ilustrasi musik nah, pendidikan juga seperti itu ya jangan pernah berpikir bahwa adik adalah satu, satu satu satunya orang yang meneliti ini ya ketika adik mencoba apa mencari tahu secara online ya dengan mesin pencari gitu ya atau ya Google atau apalah ya maka adik akan menemukan banyak penelitian terdahulu ya studi sebelumnya yang meneliti hal yang sama ya Dan adik harus bisa menunjukkan kepada pembaca di awal ini di latar belakang ini apa uh, apa spesialnya penelitian ini gitu ya apa yang membedakannya dengan penelitian terdahulu nah, jadi seperti itu okay. <tuh> ya ini uh, penelitiannya Nadia bisa menjadi uh, apa uh, pembandingnya ya sehingga adik bisa oke okay, ini adalah standar yang yang diharapkan ya. atau bisa cek paper saya yang pernah saya sampaikan ke adik juga ya uh, kalau itu dalam bahasa Inggris yang Nadia dalam bahasa Indonesia kurang lebih Uh, apa uh, strukturnya seperti itu ya apa yang harus dicantumkan di bab latar belakang, di bab satu atau latar belakang khususnya gitu ya. nah, ini lebih spesifik ya adik tidak meneliti bank saat krisis ya mengapa harus disampaikan sini gitu ya. uh, kemudian uh, ini ini contoh kalimat yang bukan kalimat ya <tuh> Ini disebut kalimat karena ada beberapa kata kemudian ada tanda titik di sini. Ya, orang membacanya ini sebagai kalimat, tetapi sesungguhnya ini bukan mencerminkan satu kalimat yang benar. Ya. Berbeda dengan kondisi perbankan saat ini telah menunjukkan banyak perkembangan. Uh, 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 saya bingung bacanya. Uh, mungkin bisa dihalus-halusin. Ya, kalau ini dipakai ya. Berbeda dengan berbeda dengan kondisi perbankan saat krisis, koma. Ya perbankan perbankan saat ini telah menunjukkan banyak perkembangan yaitu bisa lebih bagus ya. Jadi jangan digabung berbeda dengan kondisi perbankan saat ini telah menunjukkan banyak perkembangan. Jadi ini namanya clan statement. Jadi pernyataan yang bikin bingung orang yang membaca itu ya intinya. Nah, ini kemudian Adik melakukan kutipan. Secara teknis betul ya kalau Adik menulisnya seperti ini menurut peneliti tertentu atau apa ya penulis tertentu tahunnya betul titik dua halamannya nah di jurnal yang ditulis oleh Artesa atau buku yang ditulis oleh Artesa di tahun 2009 pada halaman 137 ini adalah kata-katanya gitu ya secara teknis betul cuman yang saya tanyakan adalah apa fungsi kalim, fungsi kutipan langsung ini gitu ya. Uh, ada bicara tentang krisis, kondisi krisis, kemudian tiba-tiba nyelonong bank itu adalah ini definisinya, itu ya. <laughs> ya um, jadi kurang pas di sini ya. Mungkin kutipan langsung ini, kutipan ini bisa dipakai nanti di kajian pustaka di awal-awal kalimat ya. Ketika kita menjelaskan misalkan tentang apa sih yang dimaksud dengan bank, itu bisa jadi kalimat awal kemudian diulas juga ya. Uh, jadi seperti itu dan jangan lupa kalau ini adalah istilah asing, istilah asing ya, seperti ini di huruf apa dicetak miring, hal-hal gitu ya. Ya, seperti itu kelihatannya sederhana tetapi itulah pakem-pakem menulis ilmiah. Gitu ya. uh, jadi hal-hal yang sifatnya tentu saja ya bagi orang awam ya tidak usah di, diungkapkan. Gitu ya. uh, saya paham maksud adik setelah setelah mencantumkan kutipan ini adik ingin mengatakan bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan tetapi uh, saya kira semua orang memahami itu ya uh, dengan mencantumkan ini kalim, uh, kalimat kutipan ini apa yang bisa diulas lebih lanjut ya. uh, jadi center of ininya uh, isunya adalah tentang ini sebagai lembaga perantara ya nah mungkin nanti kalimatnya ya lebih banyak uh, dilanjutkan dengan Bagaimana uh, bank menjalankan fungsinya sebagai perantara? Itu ya. bukan mengulasnya dengan cara menunjukkan bank adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, gitu ya. uh, sehingga berbicara bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Ya, yeah. so what, gitu ya? Uh, masalah keuangan yang bagaimana? Ya, itu yang kurang jelas. Jadi, inilah yang dimaksud. Singkat cerita, ya dimaksud dengan menulis secara kritikal, ibaratnya anak kecil yang berbicara kritis. Gitu ya. Mereka selalu bertanya, kenapa? Kenapa? Setiap orang tuanya baru selesai ngomong, kenapa begitu? Kenapa begitu? Saya menginginkan adik masih sifatnya seperti itu ya, seperti anak kecil dalam artian yang positif, dalam artian selalu bertanya-tanya. Begitu adik menulis satu kalimat, kenapa? Kenapa saya menulis kalimat ini? Kira-kira nanti ditanyain nggak sama dosen pengujinya pada waktu skripsi? Gitu ya bermasalah nggak kalimat ini, ya. Apa pentingnya saya menulis kalimat ini? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ada di benak adik ketika adik menulis, sehingga strukturnya akan lebih bagus, ya. Tidak menyisakan pertanyaan-pertanyaan, gitu ya. Karena adik sudah menjawabnya sendiri dengan menulisnya dengan clear, gitu ya. Jadi, wah susah ya. Iya, bukan susah, tapi memang menantang menulis ilmiah sangat menantang, ya. Adik bisa menulis, ya. Adik bisa berbahasa Indonesia, ya. Tetapi bagaimana menulis secara ilmiah dalam bahasa Indonesia itu sangat menantang, gitu ya. Tetapi bukan tidak berarti mustahil, gitu ya. Uh, teman adik sudah menunjukkan dengan kesungguhannya, kegigihannya bisa. Saya yakin adik bisa, ya. Bagus, ada closing statement. Uh, paragraf yang ideal, ya. Meskipun saya sendiri tidak tidak melakukannya juga setiap saat, ya. Secara teoritis, uh, paragraf yang baik itu katanya seperti burger, gitu ya. Ada roti di atas sama roti di bawah. Ada kalimat pembukanya, ada kalimat penutup yang konsisten dalam topik yang sama. Ya, eh, kemudian di tengah-tengahnya ada isinya, jadi ya, ada sayurnya, ada dagingnya. Nah, jadi paragraf yang baik adalah ada kalimat utama yang menunjukkan kepada pembaca di paragraf ini saya mau ngomongin ini loh, ya ide pokoknya. Ya. Nah, kemudian ada kalimat penjelas di sana, kalimat-kalimat berikutnya yang menjelaskan ide pokoknya harus 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 relevan ya makanya tadi kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk ada definisi bank sana gitu ya uh, jadi eh, kalau dihubung-hubungkan sih masih tentang soal perbankan ya masih ada hubungannya cuman apa ya uh, kalimat ini tidak berfungsi untuk mensupport uh, argumentasi adik tentang kondisi bank saat krisis gitu ya uh, jadi seperti itu nah kemudian ada kalimat penutupnya ya closing statementnya yang seharusnya mempertegas kalau tadi di awal katanya krisis ekonomi atau krisis ya krisis moneter tahun 1998 berdampak signifikan kepada perbankan dan sebagainya. Nah nanti kalimat penutupnya uh, berdasarkan urian di atas atau dengan demikian ya uh, bank uh, merupakan entitas bisnis yang sangat rentan misalkan ya uh, pada apa itu, uh, pada apa ya, keadaan moneter di Indonesia atau apalah ya. Jadi mempertegas apa yang sudah didiskusikan di atas. Idealnya seperti itu, seperti bentuk burger. Ya. Ada uh, opening statement yang menunjukkan ini loh yang ingin saya bahas di paragraf ini, dan closing statement menyimpulkan apa yang sudah dibahas. Dan di tengah-tengahnya adalah argumentasi-argumentasi yang memperkuat uh, Kalimat utama tadi itu, jadi seperti itu, kayak dosen bahasa Indonesia aja. Tetapi, inilah yang harus dilakukan pakem-pakem dalam menulis ilmiah. Ini mungkin sedikit keras ya. Jadi bahasa tulis kadang-kadang berbeda dengan bahasa lisan ya. Bahasa tertulis mungkin ada ketersinggungan ya. Wah, saya diginikan, ya, disuruh gini, disuruh gini ya. Uh, padahal maksud saya uh, bukan mencari-cari kesalahan, tetapi membantu adik memoles, ya. Nah, ibaratnya adik membuat apa itu uh, kerajinan tangan. Ini barang sudah jadi, menurut saya ya. Adik sudah bisa membuat kerajinan tangan yang sudah berbentuk, ya. Sudah berbentuk. Uh, karena ini judulnya profitabilitas bank, gitu ya. Cuman detail-detailnya uh, perlu dipoles, ya, uh, dibentuk lagi, sehingga menjadikan karya seni yang bernilai lagi, ya, bernilai tambah lagi. Ya. Ya, itu tujuan saya. Uh, ya ketika adik men menulis, ya mengetik ya, uh, ada baiknya adik sambil ngomong ya, bergumam atau apa istilahnya. Ya. Saya masih melakukan seperti itu ya dalam menulis, ya. walaupun nggak kenceng-kenceng amat, ya. paling nggak dalam hati menulis, ya, apa, berbicaranya kali ya, agar tidak mengganggu teman-teman di sekitarnya. Nah, coba dibaca sama-sama. Ini untuk pelajaran berikutnya ya. Masalah profitabilitas bagi bank merupakan masalah penting, karena profitabilitas bank profitabilitas bank menjadi sasaran utama yang harus dicapai sebab bank didirikan. Jadi dilihat dari sini saja karena dan sebab. Jadi ada dua, sepertinya ada dua argumentasi ya. Mengapa profitabilitas bank penting? Ah, ini. Bisa masuk di seperti yang saya bilang tadi. Kenapa profitabilitas penting menjadi sesuatu yang urgent, ya? Untuk diteliti. Ya. Adik harus melakukan, harus adik harus menyampaikan argumentasinya. Saya lihat di sini adik berusaha untuk menyampaikan kepada pembaca, ini menjadi penting karena cuman argumentasinya masih masih nggak bagus, ya. Karena profitabilitas bank menjadi sasaran utama yang harus dicapai sebab bank didirikan, ya. Dan sebaiknya menurut siapa itu ya agar lebih kuat lagi argumen. Jadi ini ya kita menyampaikan untuk membaca karena penelitian sebelumnya juga uh, apa sudah ada yang menelitinya ya dan argumentasinya adalah seperti ini gitu ya. Ya nanti adik saya tahu ya uh, coba baca paper saya baca papernya uh, apa UP-nya Nadia setidaknya bisa mendapatkan insight walaupun topiknya berbeda tetapi melihat strukturnya habis 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 menulis ini berbicara tentang tujuan penelitian apa yang harus diomongin gitu ya. Uh, jadi seperti itu. <gifles> Cara berargumennya seperti apa aja uh, jadi seperti itu. Apalagi uh, ini contoh lagi. Profitabilitas yang diperoleh dari kegiatan perkreditan itu logikanya adik sebelumnya sudah bicara itu ya, tetapi saya cari-cari enggak -cari, ada adik ngomongin <gifles> ini ya kegiatan perkreditan. Adik bicara mengapa profitabilitas penting, profitabilitas menjadi kunci utama pendukung keperlanjutan dan perkembangan bank bersangkutan. Oke, okay. untuk menjelaskan ini, kemudian profitabilitas yang diperoleh dari kegiatan perkreditan itu, perkreditan yang mana gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti melompat. Sepertinya adik ada di pikiran adik tentang perkreditan itu gitu ya cuman belum tertulis dan adik akhirnya mengetik makanya itu sebabnya sambil mengetik bergumam jadi ingat, oh ke, tadi belum belum ngomongin perkreditan nah, saya ngomongin perkreditan dulu baru kalau saya tulis profitabilitas yang diperoleh dari kegiatan perkreditan itu gitu ya. berarti kan itu itu menunjukkan apa yang sudah adik bahas atau adik tulis gitu ya. nah ini ya untuk selanjutnya ada banyak yang seperti ini yang saya temukan Wawan Prasetyo saya kira Uh, pakem penulisan ilmiah bukan apa uh, dua kata apa dua nama itu ya atau lebih tapi satu nama terakhirnya ya nama family name-nya atau surname-nya seperti itu ya nama nama terakhirnya itu ya jadi kalau saya Ardiana itu ya ditulis bukan Agus Ardiana atau apalagi Putu Agus Ardiana bukan seperti itu ya uh, tapi beberapa nama misalkan biasanya di luar ya uh, nama-nama misalkan nama-nama penulis Belanda, penulis mana lagi ya, uh, biasanya Afrika Selatan, gitu ya, sepengetahuan saya ya Van oh. ya, siapa namanya ya, jadi ada huruf V kecil ya, uh, kemudian uh, de Villiers, gitu ya. uh, jadi dua kata ya, itu memang satu kesatuan bagi bagi mereka ya. Atau nama Prancis juga ada juga seperti itu. Uh, tapi kalau ini menurut saya, ya ini karena saya orang Indonesia, adik juga dari Indonesia, saya kira ini dua nama Wawan Prasetyo atau Agus Ardiana ya. Sebaiknya yang Prasetyonya saja. Nanti pastikan semua, semua ini namanya in-text referencing, jadi adik menyampaikan referensinya ya di dalam teks, ya, makanya namanya in-text referencing. Nah, nanti pastikan semua in-text referencing ini sudah ada di daftar rujukannya. ya. Jadi nanti prasetyo koma siapa nama lengkapnya wawan misalkan prasetyo koma w ya, singkatannya saja kemudian tahun 2015 apa itu silahkan ya jadi seperti itu nah melihat pentingnya profitabilitas perbankan sebagai tujuan utama dari suatu perbankan koma, maka harus benar-benar diperhatikan secara serius kinerja profitabilitasnya uh, ya ini uh, kalau bahasa Indonesia SPOK-nya ya, siapa yang harus memperhatikan ini secara serius, uh, melihat pentingnya sebagai tujuan utama. Jadi <turunan> ya, siapa yang harus memperhatikan ini gitulah pertanyaannya. Jadi dibuat clear itu ya. Jadi ini contoh-contoh kalimat yang yang adik harus berusaha perbaiki ya. Nanti ya di dalam Revisiannya ya. mungkin adik tidak menggunakan semua kalimat ini karena lumayan ini ya banyak revisinya di, di awal ini jadi tetapi ada beberapa yang bisa digunakan tetapi mohon di apa ya di, di argumentasinya itu ya dan artikulasi kalimatnya juga supaya lebih bagus okay. ya ini juga definisi sama seperti tadi definisi bank kemudian definisi definisi profitabilitas tidak pas untuk dicantumkan di latar belakang. Apalagi nanti data-data ya adik mencantumkan data itu saya kira tidak pas. Semua proksi profesor dengan ah ini juga. Saya saya mengapresiasi adik berusaha sudah paham dalam artian adik di latar belakang harus menyampaikan mengapa profitabilitas ingin diteliti, mengapa eh, ini ya ini adik berusaha untuk untuk mencantumkannya ya. Hanya saja Argumentasinya itu masih uh, ini ya uh, bisa dipatahkan itu ya Mengapa mengapa ruah sebagai ukuran profitabilitas karena ruah lebih memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau earnings dalam operasinya secara keseluruhan dan seterusnya ya uh, ya ROE juga seperti itu itu ya uh, apalagi buku kemudian NIM itu ya proksi-proksi dari profitabilitas semuanya adalah mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba, makanya namanya profitability, kemampuan perusahaan untuk benar menghasilkan profit, gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi apa spesialnya roa ini? Gitu ya. <tuh>, itu itu yang harus dipikirkan. Tentu saja bisa di mengutip dari penelitian sebelumnya, itu ya. Nah, cantumkan kata siapa, itu ya. Uh, ini ini. Uh, sebagian aset dananya berasal dari simpanan masyarakat uh, ini catatan dari saya kalau menurut pemahaman saya simpanan masyarakat itu kan li uh, liabilitas ya atau kewajiban atau utang bagi bank ya. uh, dana pihak ketiga itu di sisi kewajiban dia ya, bukan aset <laughs> uh, saya paham maksud adik uh, pada akhirnya nanti dana pihak ketiga itu disalurkan menjadi pinjaman loan ya dan itu adalah aset uh, tetapi ini ada lompatan pemikiran, lompatan penulisan, sehingga bisa menjadi hal yang keliru, gitu ya. dan nanti bisa dipermasalahkan pada waktu ujian. Jadi, pada waktu ujian, harapan saya sangat lancar, tidak ada kata-kata yang dikritisi. Gitu ya. Mungkin nanti uh, lebih banyak berdiskusi tentang hal-hal lain, tetapi masih relevan tentang ini. Gitu ya. uh, Seringkali, kalau... Uh, pengalaman saya menguji skripsi yang dibimbing oleh penelit eh, apa atau set lain penelitiannya masih amburadul eh, tulisannya amburadul ya seperti ini ya entah kenapa bisa diloloskan ujian skripsi akhirnya pertanyaan perta pertanyaan pertama awal-awal itu adalah mempertanyakan seperti ini apa spesialnya Rua, misalnya? misalnya toh eh, juga ru juga menunjukkan kemampuan memperoleh laba akhirnya dia uh, 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 ya kaget gitu ya Kemudian tidak bisa mempertahankan argumentasinya, akhirnya keluar keringat dingin. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya sudah kacau, gitu ya, e, tidak bisa dijawab. E, jadi saya tidak menginginkan itu. Jadi saya ingin adik percaya diri pada waktu, oke okay, ujian skripsi, saya sudah percaya diri dengan hasil polesan-polesan polesan selama bimbingan ini, gitu ya. E, sehingga kalau ditanya, ya mungkin adik tinggal membaca saja atau tinggal merujuk. Oh di halaman sekian sudah sangat jelas pak atau bu e, mengapa ruas saya pilih. Argumentasinya seperti ini. Menurut si ini juga, ah, wah itu akan lebih bagus lagi ya. Itu yang saya inginkan. Uh, ini juga ya. Uh, ada banyak sekali yang tem saya temukan seperti ini. ya Nanti dicek ya. Mohon juga dicek apa betul itu ya. Apa jangan-jangan nanti buku pedomannya mengharuskan seperti ini? Nggak tahu juga ya. <tuh> Jadi sama-sama mengeceknya. Nah uh, ini juga. Semakin besar ruah, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai, sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil, katanya Santoso. Saya juga nggak tahu apa benar Santoso ngomong gitu. Tetapi cara atau argumentasi ini juga sangat lemah, ya. Apakah benar kalau perusahaan mampu menghasilkan laba atau profit? maka bank itu akan memiliki persoalan yang semakin kecil gitu ya. Persoalan apa itu lagi? Jadi harus clear gitu ya. Dan dalam mengetik sama seperti anak kecil ya, adik sebagai orang tua bicara, oh semakin besar wa, semakin apa? semakin kecil kemungkinan bank mengalami masalah. Maka anak kecil akan berpikir secara kritis. Masalah apa? Yakin Pak, gitu ya. Uh, kalau makin banyak profitnya semakin kecil masalahnya. Masalah apa gitu ya. Uh, jadi pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan anak kecil tapi itulah yang dimaksud dengan critical thinking gitu ya. Dan Adik sebelum meminta orang lain untuk membaca, Adik coba baca dan pahami apa yang Adik ketik. Kira-kira menimbulkan pertanyaan enggak gitu ya. Jadi harus diklirkan setiap kalimat uh, dalam kondisi bermasalah secara apa ya secara finansial finansial yang bagaimana jadi yang yang seperti itu itu ya sangat menantang memang menulis ilmiah itu ya, uh, ya tapi bukan berarti adik harus ini ya uh, berlama-lama dengan upi ini ya saya ingin cepat direspon ya cepat belajarnya apalagi sudah saya sudah sampaikan contohnya bukan maksud saya membanding-bandingkan si A lebih bagus daripada adik Nah, Nadia saya jadikan benchmark hanya karena dia adalah yang pertama sebagai mahasiswa bimbingan saya dan kebetulan sudah seminar UP sudah diperbaiki sebelumnya juga sama kacau deh <laughs> semua orang begitu saya pun juga begitu ya ketika S1 S2 S3 itulah sebabnya perlu ada pembimbing perlu ada seminar usulan penelitian nanti di sana ada yang namanya peer review ya sesama mahasiswa saling memberikan masukan oh di sini ada salah ketik jadi saling mengingatkan kemudian dosen pem penguji eh, pengawas eh, pengawas apa sih dosen pembahas eh, juga memberikan masukannya yang konstruktif makin banyak kepala yang memikirkan riset adik ini semakin nanti terpoles dengan bagus hasil karya adik ya. jadi seperti itu nah berikutnya ya di sini misalkan buku Nim sudah ungkapkan apa namanya kepanjangannya kemudian singkatannya untuk selanjut selanjutnya setelah diungkapkan termasuk Bursa Efek Indonesia dalam kurung BEI ya untuk selanjutnya tidak perlu lagi diulang lagi ya lagi ditulis Bursa Efek Indonesia belajarlah untuk berbicara secara efisien ya mengetik secara efisien lumayan itu ya panjang ketik lagi net interest margin dalam kurung NIM, nanti kapan lagi ditulis lagi net interest margin dalam kurung NIM, cukup ditulis NIM. Di awal pembaca sudah tahu, oh NIM itu maksudnya ini, BEI itu maksudnya ini. ya Oke. Nah, ini juga contoh paragraf yang apa ini deskriptif ya saya kira dia paham deskriptif hanya mendeskripsikan hanya menceritakan kepada pembaca oh nim itu adalah rasio ini NPL itu adalah rasio ini, ya. BPU itulah rasio ini. Uh, itu level yang bukan sarjana menurut saya. Ya. Sarjana ketika atau calon sarjana, ya, yang sekolah di pendidikan atau perguruan tinggi, itu lebih analytical. ya. Ya, uh, di sini mungkin kesempatannya adik mencantumkan pendidikan penelitian terdahulu yang menggunakan variabel-variabel ini, ya, dan bagaimana pengaruhnya pada profitabilitas. Nah, itu yang didiskusikan ya. Menurut misalkan uh, Ardiana tahun 2021 misalkan uh, misalkan ya uh, apa itu? Uh, loan to deposit ratio berpengaruh positif pada uh, apa? ROA ya. Namun, nah, itu diskusi yang kritikal. Namun ada yang membantah uh, penelitian yang dilakukan oleh ya siapa misalkan Ratnadi ya misalkan tahun 2021 menunjukkan hasil yang bertentangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna di tersebut menunjukkan pengaruh yang negatif. Perbedaan hasil penelitian ini kemungkinan besar karena misalkan karena penelitian yang dilakukan oleh Ardiana dilakukan pada kondisi ekonomi yang stabil misalkan, sedangkan periode waktu yang dilakukan Uh, yang ya yang, yang di yang 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 dilakukan oleh penelitian tahap di tadi itu uh, ada pada rentang waktu saat krisis misalkan uh, misalkan seperti itu jadi ketika adik membaca dan mencantumkan itu jangan deskrip jangan deskriptif ya yang deskriptif itu adik mencoba mendiskusikannya dengan cara menurut Ardiana pengaruhnya positif menurut Nadi pengaruhnya negatif sudah selesai itu adik hanya menceritakan Oh saya sudah baca penelitiannya Ardiana dan Ratnadi. Uh, kalau Ardiana bilangnya positif, hasilnya Ratnadi negatif. Selesai. Nah, itu tidak kritikal. Yang kritikal itu adik coba berpikir, kenapa ya? Padahal had, meneliti hal yang sama kok hasilnya berbeda. Adik baca pahami. Oh ternyata uh, penelitian Ardiana ini di rentang waktu yang relatif stabil, ya tahun berapa sampai berapa? Gitu ya uh, ketika tidak ada tidak ada pandemi, gitu ya. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Ratnadi Ketika dalam periode yang pandemi atau periode krisis tahun 97-98 atau apalah itu ya. Jadi ada dua konteks yang berbeda. Ya. Dan ini bisa menjadi argumen mengapa ada penelitian terdahulu yang bilang positif, ada yang bilang negatif. Nah, jadi seperti itu ya. Itulah yang disebut dengan mendiskusikan hasil penelitian terdahulu secara kritikal. Berbeda dengan deskriptif. Nah ini... Cukup ditulis dengan gitu ya. Alasan mengapa ini, ya, ini saya kira lebih tepat di metodenya nanti ya, metode penelitiannya. Nah, ini maksudnya apa? Sebagai survei awal, ini, ya. apakah ada yang melakukan survei? Kenapa bank ini saja yang ditampilkan? Dan menurut saya tampilan ini tidak pas di latar belakang, ya. Uh, kemudian adik membahasnya juga dengan cara yang kurang kurang elok, gitu ya. Uh, membandingkan bank ya bank ini dengan bank ini bukunya mengalami penurunan, uh, ini juga bukan kalimat. Sedangkan ruang mengalami peningkatan. Ini bukan kalimat, gitu ya. Uh, uh, ya kalau ini seandainya dipakai, tapi saya kira tidak bisa dipakai ya. Bank OCBC dan apa ini? Membandingkan bank OCBC dan ISP dengan Bank of India. Hmm. Ya, yeah. uh, buku Bank OCBC dan Bank of Bank of India Indonesia uh, menunjukkan atau misalkan Bank Bank OCBC dan Bank of India uh, menunjukkan penurunan buku. Uh, dari tahun 2017 sampai dengan 2019, uh, titik uh, dua bank tersebut pada periode yang sama. Eh, namun demikian, pomah, gitu ya. Namun demikian, uh, dua bank tersebut uh, menunjukkan ruwah, uh, menunjukkan peningkatan rua uh, pada periode yang sama. Nah, itu itu lebih menunjukkan kalimat, gitu ya. Uh, bukan seperti ini kemudian sedangkan roa mengalami peningkatan <laughs> itu ya uh, ini contoh-contoh kalimat yang belum pas gitu ya jadi nanti dalam membuat kalimat buat kalimat yang utuh ya uh, kalau bisa subjek predikat objek ya uh, kemudian tanda baca yang tepat gitu ya kata hubung yang tepat juga jadi flownya enak itu ya namun demikian uh, koma dan sebagainya atau sedang ya tapi ini tidak pas ya tiba-tiba ujug-ujug sedangkan ruang mengalami ruahnya siapa itu ya. <gifat> ya ini ini catatan nanti bisa dikirimkan ya. Banyak sekali apakah ini sebuah kalimat saya apa men-challenge adik untuk berpikir itu ya, merefleksikan diri gitu ya. Ya, saya kira bisa kita skip aja ini. Nah, berikutnya ini ya. <tuh> Bagaimana Adik menjelaskan tabel itu yang seharusnya tidak perlu di latar belakang ya. Tapi ini saya tetap highlight ya. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mulyono. Uh, mungkin maksud tadi hasil pen, uh, data yang tadi adik sampaikan tadi itu tidak sejalan dengan hasil penelitian, betul ya? Hasil penelitian yang diungkapkan oleh Mulyono tahun 99. Gitu ya. uh, jadi kalau boleh saya share di sini, saya kira saya sudah share ya. Sebentar. Uh, ada Nah ini, saya sudah kirimkan adik sebelumnya, ini ya, uh, paper dari, ini paper yang sangat populer ya, Suton sama Stowe tahun 1995, cukup lawas tetapi masih banyak yang mengutipnya ya, uh, Suton dan Stowe ini ingin uh, menyampaikan kepada pembaca ya bahwa hati-hati uh, uh, ketika mengatakan teori gitu ya uh, karena seringkali orang salah kaprah dan termasuk adik ya uh, tidak hal ini se tidak sejalan dengan teori yang disampaikan oleh siapa tadi itu siapa ya, uh, ini mempertegas yang tidak termasuk teori itu apa what is not gitu ya uh, apa yang tidak termasuk teori nah ini References are not theory. Ya, saya kira adik yang tadi adik sebutkan tadi itu, ya itu adalah referensi ya, bukan um, bukan teori. Ya. Ini hal ini tidak sesuai dengan teori Mulyono. Teori apa? Ya. Uh, jadi saya sini mohon pahami apa itu teori. Ya. Jadi mungkin ini hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh. Mulyono. Jadi seperti itu. Ya. Halo, adik e, masih mengikuti, mendengar? Ya. ya, ya, ini ada salah ketik juga di sini, itu ya. Ya nanti silahkan di ini ya. Nah ini berdasarkan tabel salah satu, satu di atas pada bank ini NPL mengalami peningkatan, sedangkan roa penurunan masih sama kayak tadi ya. Tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mas Yudi Ali. Ya. Nah, ini hati-hati ya, tidak semuanya harus diisi gini ya. Kalau diisi halamannya, berarti adik melakukan kutipan langsung namanya. Jadi menurut Ali ya, bukan Mas Yudi Ali. Menurut Ali 2006 halaman 70, ambil ini ya kalimat utuhnya, kemudian di dalam tanda petik itu ya. Seperti tadi adik mendefinisikan bank itu ya, ada tanda petik pembuka dan penutupnya. Kalau hanya mengatakan ini tidak sesuai dengan hasil penelitian, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali 2006. Cukup ditulis seperti itu, ya. Jangan lagi ditulis halaman berapanya. Oke. Okay. Uh, jadi tiba-tiba adik sudah langsung menyampaikan judul apa itu bukan judul apa, rumusan masalahnya. Uh, ya, ya, judulnya seperti apa ya? Saya kira uh, ada banyak poin yang terlewatkan. Ya. Adik belum menyampaikan kepada pembaca apa research gap-nya Penelitian terdahulu meneliti profitabilitas dengan cara begini, hasil penelitiannya begini-begini. Nah, adik kemudian datang meneliti hal yang sama, katakan kepada pembaca bahwa penelitian terdahulu itu ada kelemahan di bidang ini. Dan kami atau saya melalui penelitian ini ingin masuk ke dalam itu, ingin meneliti hal-hal yang sebelumnya lemah argumentasinya atau uh, belum sempat dibahas dengan detail dan sebagainya ya. jadi adik masuk untuk menutup research gap itu gap itu kan celah ya. uh, jadi ada banyak penelitian terdahulu di topik yang sama tetapi masih ada yang belum membahas tentang ini, ya. ada yang belum menelitinya dengan cara begini ya. tergantung bagaimana adik mengidentifikasi dan mengungkapkan mengartikulasi research gap tadi itu dan adik hadir untuk memperbaiki atau menutup research gap itu. Nah itu yang harus dipertegas di latar belakang, gitu ya. Bisa dilihat paper saya ya, bagaimana saya berargumentasi, mengapa saya meneliti itu, atau Nadia mengapa Nadia meneliti itu. Nanti adik, mengapa adik meneliti ini? Gitu ya. Jadi harus dipikirkan uh, apa research gap-nya dan bagaimana berargumentnya. Gitu nah, rumusan masalah ya ini lumayan banyak itu ya. Uh, kalau menurut saya kalau papernya eh, UPAD nanti bagaimana pengaruh likuiditas dan kualitas aset pada profitabilitas. Jadi cukup dua dua rumusan masalah saja. Ya. Uh, bagaimana uh, ya bagaimana pengaruh likuiditas pada profitabilitas uh, ya, bank umum ya atau apalah ya. Kemudian bagaimana pengaruh kualitas aset pada profitabilitas. Sudah itu aja satu dan dua gitu ya uh, tidak perlu bagaimanakah pengaruhnya secara simultan bagaimanakah pengaruhnya ini ini uh, saya kira uh, kurang pas gitu ya bagi saya ya. karena nanti juga akan dibahas gitu ya ketika keluar hasil regresinya ada ada hasil uji T, hasil UGF uh, nanti pasti akan dibahas ya secara simultan begini secara parsial begini gitu ya uh, Oke lah nanti itu yang nanti nanti kita bicarakan ya. Yang penting bagaimana mengartikulasi dalam bentuk mengetik ya kalimat dengan baik sehingga pembaca clear ya paham apa yang akan adik lakukan. Ya tujuan penelitiannya nanti menyesuaikan dengan rumusan masalahnya ya. Nah ini manfaat teoritis. Adik melakukan penelitian bukan tanpa alasan, bukan cuma sekedar buat penelitian gitu, ya, tetapi ingin berkontribusi pada literatur ya. dari literatur yang ada penelitian-penelitian terdahulu tentang profitabilitas seperti ini ya tapi adik melihat ada gap di sana ada hal-hal yang perlu adik teliti dan adik masuk ke sana untuk berkontribusi ya. walaupun kecil sekecil apapun itu tetap kontribusi contohnya ya adik tentang roa, kalau penelitian terdahulu yang adik sudah sebut-sebut itu kalau dia meneliti ROA dengan cara laba dibagi dengan total aset pada periode yang sama, kemudian adik menggunakan referensi dari Wild et al tahun 2007 misalkan ROA di, di di apa diukur atau dihitung bukan dengan laba dibagi total aset, tetapi laba dibagi dengan rata-rata aset. Ya. ya, itu juga sudah merupakan kontribusi ya, penelitian. Sama-sama ya. ingin meneliti profitabilitas, meneliti ROA, tetapi cara menghitung ruah berbeda, tentu saja dengan argumentasi. Kenapa adik berusaha mengukur dengan cara yang berbeda? Nah, bisa dibaca bukunya Wild. Nanti saya sampaikan ya. Ada ada e ya. ya, Wild mengatakan gini kurang lebihnya ya. Roh uh, sama dengan laba dibagi dengan total aset. Itu kan seperti biasa eh, pada umumnya seperti itu ya. Dan dan adik juga menampilkan rumusnya seperti itu. Uh, pendidikan terdahulu banyak yang mengukurnya dengan cara seperti itu. Nah, roa laba, laba itu kan laba periode atau laba tahun 2020, laba tahun 2020. Uh, jadi dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020, betul? Jadi rentang waktu pembilangnya. Nah, penyebutnya yaitu total aset, yaitu titik tertentu, gitu ya pada tanggal 31 Desember 2020. Jadi, membandingkan antara rentang waktu laba dengan kondisi total aset pada titik tertentu. Jadi, kurang sinkron katanya. Betul ya? Laba periode 2020 dibagi dengan total aset akhir tahun 2020. Kurang sinkron. Nah, kemudian Wild berargumen, Wild dan kawan-kawan tahun 2007 berargumen, Uh, sebaiknya pembilang dan penyebutnya sinkron. Jadi laba perusahaan pada tahun selama tahun 2020 dibagi dengan total aset di awal tahun ditambah total aset di akhir tahun kemudian dibagi dua. Jadi sama-sama titiknya gitu. Laba dari bulan Januari sampai dengan Desember, ya, selama periode, terakumulasi selama periode itu, dibagi dengan total aset di awal tahun, ditambah total aset di akhir tahun dibagi dua. Nah, jadi lebih bagus katanya itu ya, lebih sinkron. Nah, adik bisa berkontribusi terhadap literatur eh, dengan berargumentasi atau dengan menggunakan argumentasi dari Wild tadi itu, Wild dan kawan-kawan. Nah, itu sudah merupakan kontribusi teoritis. Jadi coba eh, baca UP-nya Nadia, bagaimana dia berargumen tentang manfaat teoritis ini, itu ya. Jadi saya kira ini terlalu lemah ya. Apa manfaat teoritis dari penelitian ini? Penelitian ini diharapkan ini salah kata ya, diharapkan menambah wawasan. Uh, saya kira enggak ya. Uh, seseorang membaca apa ya hasil browsing di Google misalkan itu juga menambah wawasan. Membaca Wikipedia juga menambah wawasan. Tetapi apa kontribusi riset ini? Kenapa harus pakai riset gitu, ya? Uh, kalau cuma nambah wawasan, dia bisa buat blog atau apalah ya, yes, itu juga bisa menambah wawasan. tetapi kenapa harus susah-susah ini? Ya, meneliti secara statistik dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti UP-nya sudah bisa uh, membantu, saya kira, ya, uh, cara berargumentasinya. Manfaat praktis juga nanti ya bisa dilihat ya. Oke. Okay. Termasuk paper saya yang, yang sudah saya sampaikan. Nah ini kajian pustaka sekarang kajian pustaka ada menyampaikan dua teori ya teori sinyal dan teori agensi kalau nggak salah ya ya saya kira bahkan saya untuk yang S3 pun gitu ya saya sedang S3 di luar itu pun disarankan cukup satu karena sangat menantang ada paper yang dua teori tiga teori tetapi ee uh, satu teori saja untuk berargumen sangat sulit ya menghubungkan mengapa variabel ini berpengaruh pada variabel ini dan apa kaitan dan bagaimana teori ini bisa menjelaskan itu saja sudah cukup sulit untuk berargumen apalagi menggunakan dua teori yang berbeda jadi harus ketemu titik ketemunya ini ya. teori sinyal dan teori agensi ini bertemu pada aspek yang mana yang bisa menjelaskan pengaruh variabel X pada variabel Y ya. Itu lebih menantang lagi ya. Sangat sangat uh, saya sarankan uh, cukup pilih satu teori saja ya, satu dari dua teori ini atau teori lainnya, satu teori lainnya yang benar-benar bisa mencerminkan atau bisa menjelaskan nanti kenapa loan to deposit ratio berpengaruh positif atau berpengaruh negatif pada profitabilitas ya. Apakah ini bisa dijelaskan dengan signaling theory ataukah dengan agency theory atau teori lainnya saya berikan kesempatan adik untuk mencoba mengeksplor gitu ya uh, nanti juga saya akan bantu kalau misalkan nggak ketemu atau gimana ya uh, nanti bisa didiskusikan lagi lebih lanjut gitu ya nah ini juga ya nggak uh, nggak usah nama lengkap segala gitu ya nanti bisa di di, di dicek lagi buku pedomannya ya ya, ya nah ini ya uh, saya kira bukan signaling theory ya uh, signaling theory <coughs> dari apa yang adik bahas ya dalam konteks apa yang adik bahas uh, saya kira nggak pas dan dalam, dalam hal ini adik justru malah malah uh, membahas tentang bagaimana kalau perusahaan menyampaikan laporan keuangan menyampaikan data-data rasio keuangannya bagaimana dampaknya pada harga saham gitu ya uh, ini adik sampaikan di sini, tapi kan adik tidak meneliti ini kan? <tuh> ya, jadi mengapa mencantumkan ini? Adik juga tidak mencantum, tidak meneliti tentang <tuh> tentang nilai perusahaan, ya? Nah, mengapa adik mencantumkan ini? Ya, dan akhirnya mengapa menggunakan teori ini, ya? Uh, teori ini dari tulisan adik bisa menjelaskan bagaimana bagaimana pengaruh penyampaian informasi tentang profitabilitas pada perubahan harga sahamnya pada nilai perusahaannya. Nah, kalau seperti itu ya teori signaling bisa digunakan. Tetapi Adik tidak meneliti bagaimana dampak profitabilitas pada perubahan harga saham atau nilai perusahaan. Jadi ya terlalu jauh gitu ya, melompat. Ya. Adik sedang berbicara masih bagaimana variabel-variabel tertentu ini, rasio-rasio tertentu ini Berpengaruh pada ROA, bukan bagaimana ROA bisa mempengaruhi perubahan harga pasar sahamnya. Ya. Nah, jadi ada lompatan di sana. Uh, ya, ini argumentasi juga ya, harus hati-hati ya. Likuiditas yang tinggi membuktikan perusahaan mampu membayar kewajibannya. Seberapa tinggi? Ya. Nah, kalau terlalu tinggi justru menunjukkan kemampuan membayar kewajibannya, tetapi justru menunjukkan ketidakmampuan perusahaan di dalam mengalokasikan dananya ke aset yang lebih produktif, gitu ya. Jadi ada banyak uh, dana yang idle, gitu ya. Ibaratnya adik sebagai mahasiswa sampai punya uang ratusan juta atau miliar, gitu ya. Uh, dan itu dalam bentuk tabungan di bank, gitu ya. <laughs> Jadi adik, justru ya liquid ya sangat liquid, gitu ya. uh, Mau beli bakso, mau traktir satu kampung juga bisa setiap saat, gitu ya. Cuman itu menunjukkan ketidakmampuan adik atau kebingungan adik mau mau dibawa kemana ditaruh di mana ini duit yang banyak ini, gitu ya. perusahaan yang likuiditasnya terlalu tinggi juga menunjukkan itu dia nggak tahu mau kemana ditaruh uang yang banyak itu, gitu ya. Ya, jadi seperti itu likuid sih likuid cuman ya, banyak dana yang menganggur gitu ya. kasian ya. kenapa nggak misalkan dijadikan loan pinjaman kenapa tidak misalkan dibelikan aset apalah ya yang yang bisa menambah kemampuan menghasilkan laba lagi ketimbang cuma disimpan di bank gitu ya. Nah itu maksudnya. Jadi harus berpikir kritis ya. Kalau saya tulis seperti ini kira-kira uh, akan didebat nggak nanti sama dosen penguji ya, terutama kalau saya sih membantu memperbaiki tapi kalau dosen penguji membantai. <laughs> iya. Jadi, <laughs> jadi seperti itu. ya, Ini sama ya. Teori keagenan. Aha. Ya ini ya. Menurut si ini ya ini juga terlalu panjang ya. Nama lengkap ada yang tulis. Teori keagenan adalah atau yaitu. Nah, ini saya kira saya, saya tulisin. Apakah ini definisi teori keagenan? Agensi teori yaitu harusnya kan agensi teori yaitu teori yang apa menjelaskan apa gitu ya. Ini agensi teori yaitu para manajer diberitahu <laughs> yang baca itu agak kaget. Apa ini maksudnya? Dan juga ya para manajer diberi tanggung jawab oleh pemegang saham, koma, untuk membuat keputusan, koma, sehingga ini dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pertanyaan berikutnya adalah ketika adik diberikan tanggung jawab oleh pemegang saham, apakah secara ujuk-ujuk langsung menimbulkan konflik kepentingan? <guluh> Sama seperti adik ya, dikasih tanggung jawab oleh, oleh dosennya. Adik sebagai korma ya, saya kasih tanggung jawab sebagai korma apakah dengan pemberian tanggung jawab itu secara serta-merta langsung ada konflik kepentingan di sana Itu langsung ya mungkin nanti, saya paham maksud Dek ya dalam hal bagaimana ya, dalam kondisi yang bagaimana hubungan keagenan antara agent dan prinsipal ini bisa menimbulkan konflik kepentingan nah, itu, itu dua hal yang berbeda gitu ya. uh, tapi Adik seperti melompat di sini digabung kalimatnya melompat jadi uh, gitu ya Ya, sama dengan adik nanti kalau punya anak dikasih tanggung jawab bangun tidur harus rapikan rapikan kamarnya. Apakah itu bisa langsung ujung-ujung ada konflik kepentingan, ada konflik antara ayah dan anak itu? Saya kira tidak seperti itu. Konflik itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dalam kondisi yang bagaimana. Ketika seseorang dikasih tanggung jawab, ada konflik di sana. Nah, itu hal-hal itu, itu yang berbeda. Gitu ya. Itu loh maksud saya. Jadi dalam menulis, hati-hati sekali ya, hati-hati itu bukan berarti pelan-pelan sekali ya, baru satu kata ketik bengong, bukan begitu ya uh, ketika oke, okay, ngetik bisa lancar, tapi coba dibaca lagi, kira-kira uh, akan ada pertanyaan yang nyeleneh nggak atau ada pertanyaan yang bisa nanti membuat saya nggak bisa jawab pada waktu ujian nanti gitu ya uh, jadi seperti itu. nah ini maksudnya, apakah gara-gara manajer diberi kewan kewenangan maka terjadi konflik kepentingan gitu ya uh, eh asimetri informasi. Nah, Adik tidak berbicara soal ini ya bonus kepentingan uh, ya yeah. jadi kalau mau menggunakan teori keagenan, Adik harus berpikir bagaimana teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara agent sama principal dengan segala kemungkinan konflik asimetri informasi dan sebagainya bisa menjelaskan model penelitian Adik pengaruh LDR pada ROA, pengaruh apalagi tadi itu NPL pada ROA, ya bagaimana teori ini bisa menjelaskan itu, gitu ya aspek itu yang harus adik fokuskan, gitu ya. jangan melenceng kemana-mana, gitu ya. atau teori lainnya, misalkan kalau adik ketemu, ya. jadi mungkin adik baca penelitian-penelitian terdahulu, searching di Google, ya di Google Scholar atau apalah ya penelitian tentang profitabilitas, pakai teori apa mereka itu, gitu ya. Ya, misalkan mereka menggunakan teori signal, tadi ya, teori sinyal nanti uh, bisa ber. Nanti di manfaat penelitian, adik bisa berargumen. Oh, penelitian ini uh, tidak menggunakan teori sinyal, tetapi menggunakan teori agency Misalkan, atau teori apa gitu ya, uh, karena teori sinyal uh, tidak mampu untuk menjelaskan ini, 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 gitu ya. jadi menurut adik, teori ini yang lebih pas untuk menjelaskan itu. Gitu ya itu sudah merupakan kontribusi. Jadi adik mengkritisi penelitian sebelumnya, gitu ya, Dan mengatakan itu enggak pas. Jadi yang pas yang mana? <tuh> Jadi seperti itu. itu, yang namanya berpikir secara kritikal, menulis secara kritikal, bukan deskriptif. <tuh> nah, untuk selanjutnya Rua dan seterusnya ini saya sudah sampaikan uh, komentar dari tahun eh, uh, apa, komentar untuk bagian 213 ini ini sampai dengan 217 itu um, lebih pasnya seperti Artinya, itu di definisi operasional variabel, karena adik mencantumkan ini. Ya. Uh, nanti, lihat bentuknya si UP-nya adik Nadia, ya. Dilihat uh, seperti apa yang begini-begini, ini lebih pasnya di definisi operasional, dicantumkan rumusnya. Ya. Di kajian pustaka, namanya juga mengkaji, ya. Itu harus mengkaji, mendiskusikan secara kritis penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang ruah itu seperti apa. Gitu ya. didiskusikan kayak tadi. Oh, dia ruah itu mengukurnya dengan cara laba apa dibagi dengan total aset. ya. Menurut menurut Wild et al. tahun 2007, eh, apa, mengukur ruah dengan cara seperti ini menimbulkan bias. Ya, karena laba menunjukkan rentang waktu rentang waktu ya dan sebagainya yang tadi saya bilang kemudian um, penyebutnya yaitu total aset uh, hanya menunjukkan titik tertentu ya pada tanggal tertentu akhir tahun jadi ada sana Wild kemudian mengusulkan bahwa ROA diukur dengan cara uh, membandingkan laba dengan rata-rata uh, asetnya dan sebagainya. Ya, itu mendis berdiskusi jadi pembaca bisa mengetahui oh adik ini baca bukunya Wild dan dia memahami dengan baik dan dia memahami bahwa Wild ini bisa apa namanya, uh, menutup gap dari penelitian yang dilakukan oleh ini, ini, ini tentang bagaimana mengukur ruah, jadi uh, bukan hanya sekedar, oke okay, saya bu baca bu penelitiannya Ratnadi, saya baca penelitiannya Ardiana saya baca bukunya White, tapi hanya menceritakan uh, ya, bercerita, deskripsi uh, Ardiana mengukur ruah dengan cara gini, Ratnadi mengukur ruah dengan cara begini White mengukurnya dengan cara begini, itu deskripsi ya. tapi kalau berdiskusi secara critical Adik mengakui bahwa penelitian terdahulu Ardiana meneliti profitableness dengan rua dan mengukur rua dengan cara begini. Ratnadi juga begitu. Tetapi Wild mengatakan cara itu tidak baik. Ya. Yang benar begini karena begini ah, itu lebih kritikal. Itu yang saya maksud kajian pustaka. Ya. Begitu juga dengan variabel-variabel lainnya. Ya. Bagaimana bupu di penelitian ini pengaruhnya pada Roa, tapi ini enggak ya. Saya kira adik tidak sedang meneliti ini ya. Tapi nanti ini uh, adalah merupakan variabel uh, terikat adik ya. ya. Net interest margin juga variabel terikat. Um, jadi kalau saran saya sebaiknya di 213 ini adik meneliti, men men saya kira adik sebaiknya um, apa? Menulis, eh, sebentar adik tulis ini pro profitabilitas ya di 213 ini uh, membahas tentang profitabilitas ya jadi di sini adik uh, berbicara tentang ruah ya bagaimana kelihatan sebelumnya mengukur ruah uh, dan wild at all tadi itu bagaimana usulannya ya sebaiknya ruah diukur kemudian buku juga ditulis di sini ya terkait dengan profitabilitas buku seperti apa penelitian terdahulu ya bagaimana dia menjadi proxy uh, profitabilitas ya menurut surat edaran Bank Indonesia itu ya net interest margin juga merupakan ukuran rentabilitas atau profitabilitas menurut surat edaran itu penelitian terdahulu bagaimana uh, dia meneliti tentang ini sebagai proksi profitabilitas didiskusikan secara kritikal seperti tadi ya nah, kemudian berikutnya ya ini bicara tentang ruah, buku dan nim ya. Secara kritikal ya. Kemudian di 214 ini sudah masuk di 213 ya. Yang ini bicara tentang bagaimana pengaruh apa ini? likuiditas pada profitabilitas ya, bank umum itu ya. Nah, jadi di sini adik bicara penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti bagaimana pengaruh apa ini? Hmm, pengaruh apa ini? Saya lupa. Ya. Eh, Pengaruh uh, LDR ya, loan to deposit ratio ya, pada ruah atau pada buku dan pada nim, ya cari penelitian-penelitian um, terdahulu ya. Oh, si Ardiana meneliti LDR pada ruah, Ratnadi meneliti LDR pada buku. Hasilnya begini, begini, begini. Ya, Namun penelitian yang dilakukan oleh begini ternyata hasilnya begini berbeda. Kenapa berbeda? Ya, itu disampaikan diskusi seperti itu ya. Uh, 215. Nah, seperti ini. Uh, berikutnya baru pengaruh apa itu uh, kualitas aset pada profitabilitas. Nanti penulisan huruf besar huruf kecilnya ya, uh, saya kira di buku pedoman agak membingungkan juga. Kapan harus menulis huruf besar semuanya, gitu ya? Uh, di sub, subabnya itu ya uh, apa ini, pengaruh ini NPL ya pada ruang buku dan nim uh, secara kritikal jadi seperti itu Uh, ya ini, ya ini maksudnya tadi masuk. Nah kalau ini ada mendiskusikan secara deskriptif, ya menyampaikan LDR itu seperti ini rumusnya, gitu ya. Uh, tidak ada diskusi tentang penelitian terdahulu. Itu juga dengan MPL. Ya. Nah ini juga hati-hati berargumentasi ya. Semakin besar skala operasi suatu bank, jadi kalau BPR seperti apa, kemudian bank umum seperti apa, kan skalanya semakin besar, atau, atau mungkin nanti bank ya bank yang multinasional seperti apa, itu. Ya. Nah skalanya seperti besar maka aspek pengawasan semakin menurun, masa iya itu. Ya. Bank adalah uh, sektor bisnis yang regulasinya sangat-sangat ketat, -sangat gitu ya Seharusnya semakin besar skalanya, uh, skala operasinya, ukurannya. Maka seharusnya pengawasannya semakin ketat, gitu ya logikanya ya. Hati-hati dengan kalimat seperti ini, argumentasinya ya. Oke, karena nanti logika berpikir atau statement seperti ini akan mempengaruhi formulasi hipotesis, gitu ya. Oke, ya variabel bukan variabel, gitu ya. Hati-hati ya. Cukup ditulis BII, Bursa Efek Indonesia. Nah, ini menurut, menurut Riyadi ini ada tang, ada nomor halaman kalau adik tidak mengutip kalimat utuh tidak usah diisi hal tanggal eh, apa halamannya cukup menurut Riyadi tahun 2006, Bupu adalah ini, saya tanya apakah adik paham dengan kalimat adik ketik ini ya? menurut Riyadi mendefinisikan buku adalah rasio perbandingan antara semakin rendah tingkat rasio buku berarti semakin baik kinerja manajemen tersebut karena lebih efisien dalam, <gifat> gitu ya. saya sendiri e, bingung membacanya, ya. Uh, mungkin bisa dihaluskan, menurut Riyadi tahun 2006, koma, ya. ini mungkin saya hilangkan, gitu ya. Ini contoh membuat kalimat, menurut Riyadi tahun 2006, buku bukan mendefinisikan, ya. Menurut Riyadi, buku adalah rasio antara, kalau sudah rasio, jangan perbandingan, ya. Rasio antara biaya operasional dan antara biaya kalau antara dan ya antara biaya operasional dan jadi antara saya dan kamu gitu ya antara antara saya dan dia gitu ya antara ini dan dan ya bukan dengan ini saya kira bisa tulis bukan ini ya nama orang atau nama tempat ya dan pendapatan operasional jadi seperti itu jadi menurut Riyadi Koma, bupu adalah rasio antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Titik. Gitu ya. Baru ini semakin rendah, gitu ya. semakin rendah tingkat rasio bupu berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut. Nah, ini sudah bisa diterima. Gitu ya. Mengapa demikian? Nah, bisa di sini. Hal ini karena lebih efisien. Uh, saya nggak tahu ya. Sekarang ini karena lebih efisien. Hal ini karena Uh, kan ini, uh, bup, uh, mungkin mungkin sini ini contoh aja ya buku eh buku yang relatif rendah men, meng, mengindi, mengindikasikan atau merefleksikan atau menunjukkan uh, apa itu apa itu Mengindikasikan efisiensi gitu ya, penggunaan ya, efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di perusahaan atau di bank. Nah, saya kira bukan perusahaan ya, karena adik mungkin di awal adik mengatakan uh, penelit, penelit, tujuan penelitian penelit, adalah uh, untuk mengetahui pengaruh likuiditas dan apa kualitas aset pada Profitabilitas bank kan tadi sudah mengatakan bank, jadi untuk selanjutnya jangan lagi ditulis perusahaan secara umum gitu ya. Langsungnya spesifik bank gitu ya, sehingga pembaca dari awal sudah tahu, oh ini ngomongin bank, ini ngomongin bank. Jangan ya, sampai lagi ada perusahaan, oh, perusahaan apa lagi nih? Apakah perusahaan klien debitur dari bank itu atau gimana? nanti bingung gitu ya. Nah, ini contoh, me contoh merevisi kalimat gitu ya. Menurut Riyadi, Bupu adalah rasio antara biaya operasional dan, biaya, dan pendapatan operasional. Gitu. Semakin rendah tingkat rasio bopo berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut. Saya nggak tahu ya, nanti dikonfirmasi ya. Nah, menurut siapa? Itu penting ya. Ini saya lihat belum ada index referencing. Bopo yang relatif, nah ini hati-hati ya, kadang komputer otomatis itu ya, harus double check proofreading gitu ya. Bopo yang relatif rendah mengindikasikan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di bank tersebut. Nah, ini kan jauh lebih clear statementnya. Nah, ini contoh saja ya. Saya kira Adik memiliki kemampuan untuk merevisi ini ya. <tuh> Jadi kadang harus dalam mengetik dibaca berulang ya. Itu akan lebih membantu ketimbang kadang-kadang apa yang dekat di, di, di kepala kita <tuh> ketika kita, kita ketik melompat gitu ya. Itu terjadi pada saya juga. ya. kalau kita kalau saya tidak berbicara ketika mengetik. Berbicara dalam hati pun juga sangat membantu ya. <tuh> nah ini ya. Bopo menurut kamus keuangan kamus keuangan yang mana itu ya. sebaiknya buku menurut siapa ya seperti tadi ini buku menurut Riyadi kalau ada jurnal atau buku sebaiknya mengacu kepada itu ya literatur itu bukan di kamus saya kira bertebaran ada banyak buku tentang perbankan yang berbicara ini ya ini juga tentang bagaimana menulis kalimat ya Nah ini rasio biaya operasional harusnya kan rasio buku ya, rasio buku bukan rasio biaya operasional. Ya, ya modelnya kayak gitu. Ya nanti bisa dicek cek ya. Nah, ini juga ya menulis kali menulis 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 kalimat ya. Semakin apa maka semakin apa. Kayak tadi itu udah benar ya. Semakin rendah tingkat rasio buku berarti semakin baik ya, ya berbeda dengan ini kalimatnya. Semakin besar rasio ini maka meningkatkan pendapatan bunga, Jadi ya, ya seharusnya ya semakin besar rasio nim maka semakin meningkat apa pendapatan bunganya gitu misalkan ya nah, itu teknik-teknik yang seperti itu harus ada, Adik pahami ya semakin besar rasio ini maka meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif bla 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 gitu ya. uh, ini ada banyak kejanggalannya pertama ya tidak mengikuti pola ini pakem ini ya semakin begini maka semakin begini ya dan kemudian hindari penggunaan kata aktifat ya ini zaman purba kala, saya bilang, ya. ya zaman saya kuliah dulu ya aktifat pasifat ya sekarang bilangnya aset ya aset produktif ya nah. nah ini ya kemudian kalau NIM-nya tinggi apakah yakin bank tidak bermasalah tidak bermasalah secara apa, itu ya, nah, seperti yang tadi saya bilang ya, ada banyak sekali hal-hal uh, yang perlu dikritisi dan seharusnya penulis itu mengkritisi dirinya ketika dia mengetik ya. kalau saya ketik kalimat ini ada pertanyaan apa? ada hal yang perlu saya jelaskan lagi nggak ada kalimat lain nggak yang perlu saya jelaskan untuk mensupport? nah, gitu ya terus, saya tulis ini apa fungsinya, itu ya uh, bisa membantu menjelaskan kalimat utama apa enggak, gitu ya, nah uh, <laughs> jadi, seperti itu ya. Menurut Masyud Ali, melihat risiko nah ini juga, makanya saya tulis, "Anda paham kalimat ini karena saya tidak paham." Itu <laughs> ya, uh, no offense ya. Uh, jadi, menurut Masyud Ali, ini sebaiknya menurut Ali, 2004, risiko kredit. Uh, kalau ini, ini kutipan namanya, ini kutipan langsung. Yang ini harus isi, ya, halaman berapa itu ya? Nah, kalau kutipan langsung harus diisi halaman berapa? Oke? Okay. Ya. Yeah. Uh, Non-performing loan. Uh, ini ini penting ini ya. Non-performing loan menunjukkan rasio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah. Uh, saya kira tidak ya non-performing loan menunjukkan kredit yang bermasalah bukan menunjukkan kemampuan bank mengelola kredit bermasalah um, saya nanti tolong di, 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 di ini ya di, diperbaiki kalimatnya ya uh, ini masalah kalimatnya nanti bisa diginikan saya langsung loncat ah ini ya uh, gambar ada gambar ada tabel saya tidak tahu buku pedomannya menyarankan seperti apa ya ada tulis di bawah kadang ada kadang ditulis di atas ya yang yang mana yang benar ya gambar dua dua di sini apa gambar dua dua setelah gambarnya ya uh, mohon nanti dicek ya nah ini data diolah peneliti <laughs> ya data apa yang, di, yang 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 adik olah ya padahal ini cuma gambar ya belum ngomongin data ya. uh, nanti bisa diperbaiki coba dilihat Nadia seperti apa ya saya juga lupa ya <laughs> Uh, jadi nanti gambarnya juga akan berubah ya. Uh, nanti di sini roa, kemudian ada lagi apa lagi tadi? Nim sama bupu, itu ya. Di sini tiga di sini. Nah di sini dua uh, apa tadi itu? N, uh, LDR sama NPM, uh, NPL. Ya, kemudian kotak yang lainnya uh, variable, eh variable terikat, eh kontrolnya. ya. Uh, silahkan adik-adik mau variable kontrolnya apa lihat Nadia seperti apa grafiknya, gitu ya. bagaimana membuat model atau kerangka konseptual ini um, kalau ada variabel kontrolnya di sana, gitu ya. nanti tinggal disesuaikan aja. Nah ini saya kira bukan paradigma ya. Uh, kalau paradigma itu uh, panjang ya ceritanya ada ontologi, ada epistemologi itu research paradigm, gitu ya. berbicara dari aspek ontologinya epistemologi saya kira untuk level S 1 tidak bicara itu ya bukan research paradigm di sini tetapi mana dia ya bukan skema paradigma penelitian ya tetapi ya kerangka uh, konseptual ya uh, bagaimana adik mengilustrasikan apa yang akan adik teliti dengan atau secara ilustratif gitu ya uh, bagaimana pengaruh variabel X pada Y bagaimana kontrol Ya terhadap Y dan sebagainya itu ya. Ya ini hipotesis penelitian ya. Adik ujuk-ujuk langsung apa ya ujuk-ujuk ya. Secara tiba-tiba langsung uh, menyampaikan formulasi hipotesisnya ya. Bunyi hipotesisnya mak. Seharusnya ini adik harus sampaikan bagaimana adik memformulasi hipotesis ya. Cantumkan penelitian-penelitian terdahulu ya. Kemudian uh, tunjukkan posisi adik ya terhadap penelitian terdahulu itu adik berargumen pengaruhnya positif atau negatif, gitu ya. kemudian bagaimana teori yang adik pilih bisa menjelaskan pengaruh positif atau negatif itu, gitu ya. jadi ada diskusi di sana yang kritis, baru akhirnya mencantumkan berdasarkan diskusi di atas, yaitu misalkan uh, maka apa itu uh, loan to deposit ratio berpengaruh positif pada profitabilitas misalkan, jadi seperti itu, jadi bukan langsung LDR apa ini? Uh, oh ini malah bertanya lagi nih hipotesis penelitian hipotesis itu hipotesis, ini kalau ini bertanya seberapa besar pengaruh net profit margin seberapa besar pengaruh ini ini bertanya ya ini rumusan masalah saya lupa masalah ini rumusan masalah bukan rumusan hipotesis kalau, kalau hipotesis itu misalkan uh, apa? LDR berpengaruh misalkan ini ya positif pada apa itu uh, profitabilitas. Uh, ini bukan LDR tapi apa tadi itu ya. Likuiditas. Nah, jadi likuiditas berpengaruh positif pada profitabilitas. Gitu ya. uh, ini contohnya ya. Uh, bukan bertanya ya rumusan hipotesis itu bukan bertanya. Nah, Oke, okay. desain penelitian ya. Uh, ya harusnya ada gambar ya desain penelitian itu ada gambarnya bagaimana ya mendesain ya uh, kalau desain itu biasanya identik dengan ilustrasi ilustrasi ya ada uh, mendesain rumah ya pasti harus ada gambarnya ya kemudian tentu saja habis itu setelah dibuat gambarnya diceritakan maksud gambar itu seperti apa tetap harus kritikal ya ya ini ya, huruf besar huruf kecil ya tolong dip dipahami ya um, ini selain itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah ya, ya jelas serta menentukan tujuan penelitian loh tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah serta menentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai ya apa itu tujuan yang ingin dicapai jadi agak muter-muter <laughs> ya ya tidak apa apa tidak apa, -apa. L ini proses belajar ya. Saya pun pernah mengalami hal yang sama. Ya. Ini bu saya tidak bermaksud untuk mencari-cari kesalahan. Paling gampang itu mencari kesalahan, tetapi bagaimana membantu seseorang ya menyadari ini adalah kekeliruannya, kemudian membuatnya lebih bagus, ah itu tantangan saya. Gitu ya. ya setidaknya selama hampir 20 tahun saya menjadi dosen, ya semuanya lolos. Gitu ya. nah, Mudah-mudahan nanti adik, ya tergantung dari adiknya juga ya. Uh, bisa mengikuti mengikuti ritme saya atau tidak ya. Tapi Nadia contohnya bisa ya. Tadinya juga bahkan bisa dibilang ya lebih hancur dari ini ya. Kalau Ade masih lebih bagus karena variabelnya kepakai semua. Kalau Nadia, Oh uh, banyak yang kebuang gitu ya. Rombak total bener-bener rombak total. Tetapi surprise saya sangat surprise dan sangat apresiasi mahasiswa yang seperti itu. Uh, apa uh, ketika ada yang memberikan saran Uh, ada saran yang diterima, ada saran yang tidak diterima. Saya sangat senang seperti itu, ya. Pak, kalau yang begini kayaknya nggak uh, bisa ya, sulit dicari datanya dan sebagainya. Oh ya, nggak apa-apa ya. Saya ada menyarankan variable control ini itu nggak semuanya dipakai. Uh, bahkan ada yang ditambahkan uh, apa dari adik Nadia itu. Uh, menurut saya bukan ini tapi ini. Saya suka yang seperti itu. Gitu, ya. Dan saya, saya juga ingin melihat adik. Pak, kalau begini saran Bapak set sepertinya agak sulit. ya. Sepertinya ada juga apa masih suasana yang lain. Wah kalau seperti ini nanti saya selesainya lebih lama. Ya. Saya ingin lebih cepat selesainya. Oh iya, saya juga ingin cepat membimbing. Jadi adik yang tahu kapasitasnya ya. Jadi seperti apa yang harus dilakukan, variabel apa yang harus diteliti ya, adik yang tahu ya. Datanya dapatnya di mana adik yang tahu ya jadi seperti itu saya hanya membantu menyarankan ya oke lokasi penelitian ya lokasi penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar ini orang yang membaca berpikir atau ya mempersepsikan uh oh, adik ke misalkan meneliti bank mandiri yang ada di Jakarta misalkan meneliti bank apa yang ada di Jakarta ya kantor pusatnya ya tapi ini akhirnya melalui siklus apa situs IDX jadi mungkin ini diklarifikasi, ya. ya. Uh, sampaikan pembaca bahwa adik sebenarnya tidak meneliti di, di tempat, ya, tetapi uh, melalui apa namanya laporan keuangan yang diterbitkan dan sebagainya. Ya nanti bisa di ini pikirkan lagi. <laughs> ya, memang menantang ya. Uh, ya ini juga ya. Kalau indeks referensi, kalau ada halamannya harus ada ya ini apa quotationnya. <tuh> Nah, ini definisi operasional variabel yang di sini yang harusnya tadi, tadi, tadi itu ruas seperti apa, profitabilitas diukur sama ruas bagaimana mengukur ruang, nanti coba dilihat kupingnya Nadia ya, seperti apa penyajiannya. Kalau ini sih seperti definisi yang ada di buku itu ya, bukan operasional, operasional itu adalah bagaimana sih sebenarnya adik mengukur profitabilitas nanti pada waktu penelitian ya, di lapangan, eh, operasionalnya itu ya. Bopo gimana dan sebagainya. populasi dan sampel. <laughs> sampel merupakan bagian kecil dari populasi. Oh, kadang ada sampel yang lumayan besar loh. <laughs> tapi ini mungkin maksudnya sampel merupakan bagian dari populasi itu loh maksud saya. Jangan diisi kecil. Makanya saya tanya, kalau bagian besarnya disebut apa? <laughs> Agak ngelawak. <laughs> gitu ya. purposive sampling. Ya, kriteria. Ya ini kriteria yang Adik tetapkan sebagai peneliti. Adik berusaha berargumen, ingin meneliti perusahaan sektor perbankan terdaftar di BI tahun sekian sampai sekian, hanya tiga tahun ya, 17, 18, 19. Karena datanya lebih terkini dan terbaru. <laughs> gitu ya. Nanti coba lihat paper saya yang Meditare series Research. Saya publisnya baru tahun 2021, tetapi datanya tahun 2000 berapa itu saya lupa juga 2015 atau berapa ya. Nah, mengapa data tahun segitu ya? Uh, itu ada argumentasinya ya. Uh, kalau ini agak sedikit lemah ya, karena datanya terkini dan terbaru ya. Uh, ini kalau ada salah ketik. Kemudian syarat yang lain atau kriteria yang lain, data laporan keuangannya lengkap ya, uh, lengkap. Di mana itu ya lengkap di bank di website perusahaannya atau di website bursa Efek Indonesia atau di mananya itu ya definisi lengkap itu apa maksudnya ya laporan keuangannya tahunannya lengkap itu maksudnya tersedia di tahun 2017 18 19 ataukah lengkap sudah ada di Tungroa, NPL atau apa itu ya itu maksudnya lengkap ini apa maksudnya kemudian berjumlah 22 perusahaan 21 perusahaan tidak memiliki kriteria. Nah, ya mungkin nanti biasanya ada kalau di publikasi itu ada tabelnya. Ya mengurucut dia, mulai dari ini 43 perusahaan. Jadi ditulis di tabel itu populasi 43. Terus perusahaan yang tidak lengkap laporan keuangannya 21. Itu 21 kemudian nanti total total perusahaan yang lengkap. Laporan keuangannya 22 perusahaan, jadi seperti itu. Ya. Metode penentuan sampel. Data diperoleh dengan cara mengutip langsung dari perusahaan perbankan yang terdaftar. Ini saya bingung ya, maksudnya apa ya, mengutip langsung. Nah, tolong dipahami. Nah ini sebaiknya di lampiran. Saya apresiasi ada sudah bisa menentukan inilah sampel ininya perusahaannya. Silahkan ya tapi argumentasinya nanti tolong diperbaiki ya. apa yang anda catat ini ya? jenis ya, dengan cara mengunduh dan mencatat dokumen maksudnya apa jadi tolong dikelirkan hal-hal seperti ini ya adik yang tahu bagaimana prosesnya di mana nyari datanya bagaimana berceritanya juga harus diperhatikan ya. mengartikulasi selain. dengan cara mengetiknya nah, ini keseluruhan data dalam penelitian ini didapat dari www.idx dan bursa efek indonesia, nah ini maksudnya apa IDX ini kan juga bursa efek indonesia itu loh, maksudnya kok ada dan gitu ya uh, kalau data pendanaan ini dapat didapat dari www.idx dari website bursa efek indonesia dan uh, bank indonesia itu mungkin masuk akal dan ini tapi ini ini websitenya ini bursa efek indonesia maksudnya apa ya uh, daripada nanti dosen pengujinya membantai dengan yang begini-begini ada keluar teringat dingin ada baiknya sekarang adik menggali fondasi supaya kuat besok ditiup sekenceng apapun tetap kokoh itu maksud saya ya. uh, ini analisis data ya apa ini diakhiri penelitian dasar yang sering kali saya temukan ini kemudian diakhiri penelitian dasar penarikan kesimpulan saya tidak paham terus ya nah, nanti ada yang paham gimana maksudnya itu ya nanti diartikulasi dengan baik sama seperti menyanyi ya uh, apa istilahnya itu, e, liriknya sangat bagus gitu ya melodinya sangat bagus tetapi adik mengartikulasi ya kata-katanya itu lirik itu kurang jelas gitu ya, sehingga yang pembacanya kurang menikmati ya. bahkan bingung oh, maksudnya apa gitu ya apalagi dalam bahasa Inggris misalkan kan ada, ada banyak gitu ya penyanyi aslinya bagus menyanyikannya liriknya bagus melodinya bagus artikulasinya jelas tetapi begitu diartikulasikan oleh dinyanyikan oleh orang lain Ya, yang uh, tidak berbicara bahasa Inggris, artikulasinya kurang jelas. Jadinya, uh, gitu ya kurang kurang enak gitu ya. Saya minta adik, ini penelitian yang bagus, ya, idenya bagus. Art, tolong diartikulasikan dengan jelas, ya. Jangan sampai ada kata-kata seperti ini. Ini contoh artikulasinya jelas. Apa maksudnya diakhiri penelitian dasar, penarikan kesimpulan dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi ide ide penelitian yang bagus ketika diartikulasi dengan baik itu akan menjadi uh, apa uh, laporan penelitian yang sangat-sangat bagus. Membacanya berpuluh-puluh halaman uh, bahkan saya disertasi doktor saya 400 sekian halaman gitu ya. Uh, bagaimana membuat reviewer atau dosen pengujinya nanti bisa menikmati membaca dari halaman 1 sampai halaman 450 sekian itu itu menjadi tantangan kalau adik kan mungkin kurang dari 100 halaman lah kalau untuk tes untuk skripsi uji normalitas dan sebagainya ya nanti tolong dibaca ya nah, ini multikolinearitas ya nah ini adik sudah paham model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen variabel bebas tidak terjadi korelasi seperti yang saya bilang tadi tetapi kenyataannya apa tadi itu uh, NIM sama BUPU itu sama-sama uh, menurut surat edaran Bursa eh, ba, surat edaran Bank Indonesia sama-sama mengukur rentabilitas atau profitabilitas jadi secara teoritis ya logika mereka itu bisa menimbulkan multikolinearitas itu ya. nah, makanya nanti ditaruh sama-sama sebagai variable trikat ya <tuh> gitu ya ya nanti dicek ya ini dan atau atau ya ini nilai ya. <laughs> nuali ya. <laughs> nilai <laughs> ya tidak apa, apa kadang komputer mengubah sendiri kayak tadi saya tulis relatif sudah pakai f tapi tiba-tiba pakai vi dia berubah jadi bahasa inggris itu sebabnya setelah selesai mengetik satu paragraf eh coba dibaca lagi sebelum ke paragraf berikutnya ya ya aku uji autokorelasi nah, ya ini hati-hati ya huruf besar kapan huruf besar huruf kecil ya ya saya kira ini nanti bisa dikoreksi sambil jalan lagi ya saya harap adik bisa cepat meresponsnya sehingga kalau ada lagi yang perlu direvisi bisa cepat gitu ya iya pak iya ya dan berikutnya ya saya kira bisa diinikan ya uji f ya tadi itu analisis regresi berganda bukannya sama apa kalau kita membahas nanti tentang regresi berganda, saya kira di sana di sini tercakup UGF, UGT, ada koefisien determinasi juga ada di sana. Ya, uh, ya. nah ini yang maksud saya nanti di sini ada tiga model persamaan ini tiga persamaan. Uh, mungkin nanti ditulisnya bukan begini, mungkin nanti tulisnya seperti ini ya model satu, ya terusnya ruang ruang itu ya ya rho sama dengan ya beta 0 ditambah beta 1 apa tadi LDR beta 1 LDR tambah beta 2 apa itu, NPL ditambah e ya kemudian model 2 3 dan seterusnya eh, ditambah lagi beta 3 kontrol, nah, itu ya. variable kontrolnya. Ah, kalau publikasi ilmiah biasanya seperti ini, ya. model 2 dan model 3. Nah, jadi nanti seperti ini. Model 2 nya apa tuh buku, model 3 nya adalah eh, apa tuh eh, nim ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti di hasil penelitiannya jangan khawatir, cukup disajikan dalam satu tabel ya ada ya nanti saya saya bantu lah nanti ya kalau sudah masuk ini ya setidaknya seperti ini nanti ya nanti dijelaskan variabel variabelnya ya koefisien determinasi sebaiknya dibuat konsisten mau ditulis kd atau r square ini ya r kuadrat biasanya sih r kuadrat ya bukan disingkat kd di keselayan ya saya kira itu ya terus daftar rujukan pastikan indeks referensinya menulisnya dengan baik ya hanya kata terakhirnya saja, nama terakhirnya, kemudian pastikan semuanya masuk di sini, ya. Bagaimana menulis ini, ya, sesuaikan dengan buku pedoman. Ya. ya. Ya, saya kira itu. Nanti di sini daftar sampelnya ada di lampiran sebaiknya, ya, untuk usulan penelitian Ya, itu komentar dari saya, ya. Semoga adik. Pak menangkapnya secara positif sehingga nanti aura positif ada sehingga adik semangat merevisi bukannya down tapi kalau ini memandang Adik memandangnya secara negatif aduh disalah aduh aduh kalau sudah seperti itu down dan akhirnya enggak jadi-jadi itu ya. Iya, yes, Pak. Ya, ya tetap semangat yang penting ya. Oke, okay, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Saya tunggu hasil revisiannya ya. Oke. Okay. Yes, iya, Pak. Yuk, terima kasih. bye-bye.